dari Cuman, ini yang mau ke pantai. Ini yang mau ke pantai ya guys. Ini jalannya ke pantai, yaudah kita jalan mengikuti jalannya saja. Ini sih panas, cuacanya panas, sudah bagus. Dan ini udah sampai di Cuman. Ini udah sampai di pantai. Jadi obat di pantainya di laut nih, guys. Di pantai di laut. Sudah sampai. Ini suasana sudah panas. Dan ini memiliki tempat sendiri. Nah itu banyak orang. Nah itu yang jembatannya ke jembatan Mawa itu jembatan. Nah, situ banyak orang. Video selanjutnya guys, saya sudah sampai di Cuman. Ini dari suasana di Cuman. Itu jembatan yang paling tinggi banget. Pantainya ini di Hong Sang Park 4. Ini juga banyak mbak TKW pada libur, pada selfie. Ini guys, aku juga ini nggak tahu di dalamnya tuh, juga belum pernah ke dalam gimana. Ini mapnya. Nah kali ini aku sih moto kaki, aku moto kaki nggak harus camping weh. Umpan. Tower. Itu di. Ayo nih sambil lebih sih. Itu banyak orang ya di sini, banyak orang Hong Kong itu.
coba di jembatannya itu ya guys. Taman anak-anak yang di sini tuh ya anak-anak anak sekolah itu tempatnya sini buat gambar-gambar, itu ada pensil ya buat gambar, tempatnya di dalam itu ya guys ya, untuk mungkin kegiatan anak sekolah anak Hong Kong yang di sini ya. Ya kita keliling dulu ya guys ya, di dalam ada apanya. Kita cuma selalu berdua ya guys, kita sahabat. Entar juga di Indo juga jangan sampai persahabatan putus. Benar enggak? Iya. Walaupun ketemu di Hong Kong tapi tetap juga di Indo ketemu. Jarang libur. Kalau mantan beda lagi ya. Kalau mantan udah putus ya putus, mana mungkin dicari. Ikut mampai iki ya. Ya mau ikut aku ah. Aku kira dia sambil tuh yang aku orang kampung, selalu makanannya ya kampung ya guys, goreng-gorengan. Ngerti, ada lombok, ada paprika, ada tahu. Pasti orang kampung itu enggak lupa dengan tahu. Enggak tega sih ya kan. Ayo lali keranjang. Orang. Minyaknya hambar rasanya. Iya nak. Orang rata kei lombok barang aku kei lali. Mungkin itu lo lalu dendeng kan? Lo panik. Enggak apa-apa. Tomboy si beteng. Mana kan ambil kila? Oke. Lombok. Aku juga lemi. Tidak mau aku minum ke depan. Ini kan jipen kan? Ini paprika ya guys. Mantap. Selalu di subscribe channelnya yang itu Nata ya guys. Ini teman juga channelnya yang itu Nata. Jangan lupa yang guys subscribe. Enggak di cukup-cukup kayak lombok ya. Cabai kurang mantap. Cukup sederhana guys, yang penting halal. Ketian nih ya.
iki taune nyuwak. Ayo. Tapi nak nentumun lebih lebar lah kan? Mungkin mawan cuma kecil. Mungkin mawan, oh mawan kecil lah. Dan kali kita pengen nge-vlog ke laut daerah Giao Tong ah, next time. Nah, ini lombok hijau guys, besar banget ya. Akan aku review. Pedas guys, tak kira enggak pedas. Tak kira manis jeblok pedas. Maklum, orang Indonesia enggak suka pedas. Kalau aku sayur-sayur enggak suka pedas. Di sini enggak dibuang. Oh, larat dibuang ya bagus banget. Ingin merasakan pedas. Udah merasakan sakit hati, sekarang merasakan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang baru habis selesai makan. Tadi sorry ya guys, gak review makannya. Tadi selesai. Ini ada snacknya, makan roti. Nanti buat nanti sore, nanti siang. Soalnya drastis kan, loh guys, subscribe itu. Dan lupa ya guys ya, subscribe channel saya Yani Kinata 27 channelnya aku juga ya, komen dan subscribe dan sharing ya guys ya. Tunjuk tombol merahnya itu guys, ting ting ting. Dan juga jangan lupa ya guys ya, subscribe channel teman saya Cah 1705. Jangan lupa and komen and sharing juga ya guys, kolom merah di bawah ini. Nah, makasih ya guys ya. Nah, tunggu video selanjutnya ya guys ya. Kita pengen mereview Tanko karena kita habis makan satu hap lah ya guys. Kita kenyang. Kita sekarang pengen duduk manis dulu menikmatin view cuaca saat ini. Kayak agak-agak panas sampai ketes-ketes sama ini udah meleleh. Panas banget. Coba pesan-pesan ya nonton videonya si Yani sama aku juga ya guys. Cuma just for happy and enjoy make in Hong Kong, little come in my country at the country little together with best friend until in Indonesia. Yes. Sampai di Indonesia bisa bisa insyaallah ya bisa pertemanan si Ratu Rohmi ke rumahnya Cah 17 dan kampungnya juga, dan juga bisa di rumah saya main ke rumah saya bisa Solo, menjadi saudara walaupun di Hong Kong tetap sahabatnya tetap erat. Ada pesan-pesan ya udah, makasih. Tonton terus channelnya. Makasih ya guys ya. Assalamualaikum.